Saat ini saya sedang bersiap-siap untuk terbang. Saya sedang memakai harness. Ini perlengkapan untuk para layang. Dan sebentar lagi saya akan terbang. Harness ini isinya adalah parasut cadangan. Nah, ini adalah safety. Jika terjadi apa-apa, bisa tetap aman ya. Dan saya juga nanti akan dipandu oleh Mas Wahyu Yuda. Beliau adalah seorang ketua dari Asosiasi Para Layang ASEAN. Saya sedang bersiap-siap untuk terbang tinggi dan bersama pemandu saya, Mas Wahyu Yuda. Mas Wahyu Yuda ini adalah seorang ketua dari Asosiasi Para Layang se-ASEAN. Oke, okay, ready? Ya, sip. Hai. Sekarang kita mau terbang ya. Oke, jalan ya. Kebetulan nih. Ini udah aman, Pak. Udah kuat semua ya. Yakin ya. Oke, kita bisa jalan. Keren banget Backyarder. Sepertinya Backyarder masih coba. Karena dari sini kita bisa lihat indahnya pemandangan di daerah puncak. Pokoknya keren banget deh. Woo! Pegang erat cintaku, doakan langkahku. Wow, ternyata terbang dengan para layang sangat mengasihkan. Sensasinya tak tergantikan. Nantang badai di angkasa, wujudkan mimpi. Kita sekarang terbang di ketinggian 1200 meter. Ya. Nanti penerbangannya 10 menit sampai 15 menit dan kita mendarat di ketinggian 800 meter. Waduh, ternyata tinggi juga. Aduh, kalau lihat ke bawah ngeri banget. Tapi ini benar-benar mengasihkan, ini benar-benar menyenangkan. Waduh. Bener-bener nih. Soalnya pengalaman pertama nih, Mas. Iya. Aduh. Wow. Hari ini cuacanya bagus. Cuacanya bagus ya. Mataharinya juga keluar. Matahari juga bagus ya cuacanya. Menantang badai di angkasa, wujudkan mimpiku. Untuk menyongsong harapan, bukan terbang tinggi bagai raja. Ini namanya manuver apa? Waduh, benar-benar keren. Wujudkan mimpi menyongsong harapan. Merupakan alternatif kegiatan yang wajib dicoba oleh para backyarder. Apalagi ketika bermanuver di udara, tak terucapkan keasyikannya. Tekadku di langit yang biru dan bahagia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Oke, sip. Tinggi. Benar-benar coba. Oh. Wah, Backyarder. Akhirnya kita bisa mendarat dengan selamat. Thank you, Lord. Thank you, God.
Keren banget. Demikianlah Backyard Adventure kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada petualangan lainnya. Sampai jumpa.